Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya admin di channel Trading Saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas seputar saham mana yang layak untuk kami tradingkan, ya. Layak untuk kalian tradingkan, bahwa kalian bisa melihat dahulu saham-saham yang naik ya, frekuensinya paling banyak. Kita akan mereview ya saham Bumi ya. Saham Bumi ini dibuka di harga 133 waktu Jumat kemarin. Dan untuk high-nya itu ada di 138. Adapun low-nya ada di 127. Ya, harga terakhir ada di 137. Dan untuk kenaikannya saham Bumi ini dikerek di 3% ya. Dan frekuensinya atau orang yang berdagang di saham ini itu mencapai 23.466 ya. Dan untuk volumenya mencapai 30 juta volume. Ya. Besar sekali ya. Untuk ini volume transaksinya itu mencapai 410 juta untuk saham Bumi ini ya. Banyak influencer yang membahas saham Bumi karena di situ volumenya sangat besar sekali, tapi di situ perang antara bandar lokal dan bandar asing ya. Ketika dia itu menggoreng atau itu, dia itu sangat besar sekali. Nah, sudah melihat bagaimana mengenai stock price-nya untuk saham Bumi ini. Kita akan melihat stock price-nya. Apakah ini dikecilkan apa tidak ya teman-teman? Di atas sini aja atau gimana ya? Ini atau sini ya, bentar. Biar enak dulu untuk saham Bumi. Iya. Iya, seperti ini ya teman-teman. Untuk saham Bumi. Oke, untuk transaksi pada hari Jumat kemarin, untuk saham Bumi ini bid-nya itu dijaga, wah besar sekali ya teman-teman. Dia dinaikkan ya secara itu di penutupan dia juga dinaikkan ya. Ini sekitar berapa juta lot nih? 18 juta lot, gila. Untuk saham Bumi ini dia itu ada rentang. Nah, dia mau sideways ya di harga kisaran 127 sampai 142. Dan support kuatnya ada di 123 ya teman-teman. 123 itu support kuat. Apabila dia di jebol maka dia akan menuju ke 114. Jadi seperti itu. Karena sentimen apa? Setelah kita membahas mengenai saham Bumi, bahwa saham Bumi ini akan melakukan private placement atau pembelian saham itu kembali ya. Dia akan terdilusi ya untuk saham ini. Tapi yang beli itu adalah intern perusahaan, orang-orang perusahaan sendiri ya, yang punya saham Bumi ini. Jadi tidak dijual ke publik. Nah, kenapa? Apakah ini ada sentimen apa? Nah, kita akan mengecek dahulu mengenai newsnya itu apa. Ya, ini sekitar 3 kali lipat Bumi ini akan dinaikkan di seperti ini. Untuk transaksi high-nya 132
besar sekali ya teman-teman. Nih antara jam 3 di penutupan aja dia dikerek ke atas. Ya. Ya, wah ini jejer sekali 3939. Nah, ini pelakunya siapa? Ini pelakunya MG ini. Bandar Humble. Ya. Rame sekali ya untuk sabung ini. Dia bisa naik di 133%. Ya. Dia akan melakukan sideways di area sini ya, karena dia itu support kuat, dinaikkan support ini biar enggak jebol, maka dia langsung menaikkan. Dan ini untuk sambung ini ya, tanggal 28 September kemarin, bahwa Bumi segera melakukan penambahan tanpa hak memesan efek terdahulu atau private placement setelah membenahi persetujuan pengguna saham dalam rapat umum pengguna saham luar biasa. Jadi ini itu untuk memperbaiki utang Bumi, karena kita kalau lihat finansial utangnya Bumi ya, ini Bumi itu beban utangnya itu sangat besar sekali ya teman-teman. Dan dia punya aset itu 59 juta dan dia total liability-nya mencapai 48.990. Ya. Total equity-nya itu nilainya itu turun 6 juta, utangnya banyak. PBV-nya dia itu minus 4.0. Bayangin ya saham Bumi ini. Ya, bagaimana mengenai transaksi asing? Jadi asing itu dia malah justru distribusi ya, tapi naik. Untuk saham-saham ini kalau pengen mengadu nyali itu di Bumi ya. Untuk spekulasi di Bumi karena ramai sekali untuk saham Bumi ini. Lalu bagi kalian sukanya spekulasi, kalian bisa pasang di 135 dan nanti tunggu dulu saham ini itu turun. Nah, nanti kalian bisa cek lebih di 137 dan 138. Ya, seperti itu teman-teman. Bagaimana yang pengen tradingnya nyantai ya, dia tunggu saja di 131 dan 126 ya, tunggu di area situ. Buatnya itu ya, maka dia akan mantul seperti itu. Enak ya. Nah, ini sepi ya. Terus dinaik dikerek ke atas. Ya. Sepi kerek ke atas, sepi kerek ke atas. Dan siapakah pelakunya? Kita akan melihat dulu broker transaksinya untuk saham Bumi. Ya, CP AKTP RFDRYB itu mengakumulasi ya setelah BK, LG, IF, MG pada keluar, dia mulai akumulasi. Makanya dia itu kuat-kuat seperti ini untuk saham Bumi ya. Mungkin itu mengenai saham Bumi. Kami akan bahas saham yang lain lagi. Jangan lupa kalian bisa like, subscribe, dan komen. Kami akan membahas saham-saham yang kalian untuk di technical analysis ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.